Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 15 November. Komuniti Penan di Limbang akan terus dibela dan mahu komuniti itu turut sama menikmati arus pembangunan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menegaskan usaha merapatkan jurang pembangunan akan diteruskan kerajaan walaupun perkampungan komuniti itu mencabar dan menghalang mereka menikmati limpahan pembangunan. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merupakan pemimpin untuk semua kaum termasuk komuniti Penan. Beliau berkata demikian pada program penangguhan bengkel pembangunan masyarakat Penan di Limbang. Seramai 59 peserta terpilih daripada 11 kampung komuniti Penan mengikuti program itu. Pada majlis sama, Dato' Amar Awang Tengah turut menyampaikan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri di bawah program pengukuran lot individu Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR inisiatif baru kepada 23 penerima komuniti Kedayan dari Kampung Barawan dan 65 penerima komuniti Iban dari kawasan Melanjan. Beliau turut menyampaikan cek pampasan berjumlah RM2,233,000 kepada 39 penerima bagi projek jalan baharu dari Rangau ke Kuala Limbang. Ia melibatkan 22 lot tanah berhak milik, 10 lot tanah kerajaan berdaftar dan 1 lot tanah NCR. Sementara itu, golongan belia perlu bijak memilih pemimpin yang layak semasa pilihan raya umum ke-15 ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menjelaskan langkah itu penting agar keharmonian, ketenteraman serta kemajuan negeri dapat diteruskan dan dilaksanakan. Dato' Amar Awang Tengah menambah pilihan bijak rakyat akan menentukan pemimpin yang akan membawa suara dan hak-hak Sarawak di Parlimen. Beliau berkata demikian pada program Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Batu Bilah Limbang. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan kerajaan negeri di bawah gabungan Parti Sarawak merancang pelbagai kemajuan termasuk di daerah Limbang dan Lawas agar sama berkembang maju seperti daerah lain. Jelasnya pada masa ini beberapa projek besar yang masih dalam pelaksanaan seperti jambatan bekalan air dan jalan raya bagi manfaat rakyat di dua daerah itu. Katanya Sarawak telah memperuntukkan lebih RM2.3 juta di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara bagi pelaksanaan projek-projek di kawasan berkenaan. Baik, kurang daripada 10 minit lagi, pusat pengundian awal di seluruh Sarawak akan dibuka bagi membolehkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada pilihan raya umum ke-15. Untuk perincian, kita bersama wartawan Syah Dikin Bahrin yang kini berada di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak. Dikin, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih Lydia. Saya kini berada di hadapan ya, kaunter sembahkan pengundi bagi di IPK Sarawak ini bagi menyaksikan sendiri pusat pengundian awal yang akan berlangsung sebentar lagi pada pukul 8 pagi ini. Jadi bagi Sarawak seramai 9,871 pengundi berdaftar melibatkan anggota polis, pegawai dan juga pasangan mereka yang akan menunaikan tanggungjawab mereka pada pagi ini. Untuk makluman juga, bagi IPK Sarawak ini akan menyaksikan pengundian untuk bagi Dun Satok, Dun Tupung dan juga Dun Semariang. 46 pusat pengundian dari 31 parlimen di seluruh Sarawak ini akan dibuka pada pukul 8 pagi ini. Seperti kita boleh lihat dalam masa 20 minit lagi, pintu itu akan dibuka bagi membolehkan pegawai polis dan anggota masuk mengundi. Ya, sekira setakat itu dulu laporan Syah Dikin Bahrin yang boleh saya bawakan untuk pagi ini. Untuk laporan lanjut pula saya akan bawakan dalam program Grandstand selepas pukul 8 pagi ini. Kita kembali bersama Lydia. Terima kasih Dikin. Berita seterusnya. Politik negara yang tidak stabil akan menjejaskan pembangunan ekonomi yang perlahan malah kebanyakan pelabur dari luar negara enggan datang melabur. Tindakan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi menjelaskan situasi tersebut akan memberi kesan besar terhadap pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Menteri politik kita itu nak tegap, lebih lagi about peringkat pusat. Dia ekonomi kita nak boleh angkat ke kita yang kau jampat. Main nak boleh angkat ke nak kita yang kau jampat, laban orang kari benda tasik, ya ke melabur, ya ke main duit, ya ke pedagang, kita ke ngai datai sedak dah.
Jalai. Berpilih kita ibat tahun 2022, ianya berpilih besar barengat parlimen. Kita nak tahu nak tulis ke pemenang ke besar lebih lagi kita ke Bapak Sarawak itu, kita ke sama dengar. Datuk Majan Renggi berkata demikian ketika berucap di program Randau Ruai bersama komuniti di Rumah Lau, Batu 20 Jalan Bintulu Miri. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju menambah, kedudukan kerusi Parlimen di Sarawak amat penting khususnya bagi gabungan parti Sarawak GPS. Jelasnya momentum kemenangan pada pilihan raya umum negeri Sarawak yang lalu harus dikekalkan dan GPS menyasarkan 31 kerusi bagi membolehkan bersama menubuhkan kerajaan baharu yang stabil. Lebuh perintah Sarawak tu tegap, jadi kita itu dah sudah tegap. Tapi kita itu tegap tuliah ke 31 itu kerusi, hari ke tuliah ke semua kerusi menang. 31 itu kerusinya dipegulai ke gaugi orang jadian, nyangka kita tuliah ke jumlah ke dalam parlimen tu mayuh, kita boleh ubah ke perintah, perintah tegap. Kejap kau ya. Oleh itu, ujarnya pengundi harus bijak menilai dan memikirkan perlunya sebuah kerajaan baharu yang stabil bagi meneruskan kelangsungan pembangunan ekonomi negara. Katanya kestabilan ini penting bagi Sarawak yang sedang menuju ke arah negeri maju 2030 dengan pendapatan meningkat antara 6 hingga 7% pada setiap tahun. Radio Televisyen Malaysia RTM masih dilihat relevan dan masih menjadi pilihan utama masyarakat terutama di kawasan pedalaman Sarawak untuk mendapatkan informasi termasuk dasar-dasar kerajaan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi berkata warga RTM memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan menyebarkan maklumat dan polisi kerajaan. Saya juga bangga dengan peranan penting yang dilakukan oleh RTM Bintulu dalam membantu menjelaskan dasar kerajaan kepada seluruh masyarakat dalam kita membangunkan negara. Syabas dan tahniah kepada RTM Bintulu kerana telah memiliki sahabat Bintulu FM yang menjadi rakan strategik penting anda semua. Beliau berkata demikian semasa majlis tautan kasih bersama sahabat Bintulu FM di RTM Bintulu. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin pada showcase kembara 76 at Miri turut menyeru RTM untuk terus memainkan peranan sebagai medium komunikasi strategik kerajaan melalui pelbagai bentuk rancangan kepada penduduk luar bandar. Jadi RTM memanglah memainkan peranan yang sangat penting dalam negara kita. Kerana melalui RTM kita boleh menerima maklumat dan berita yang tepat. Bukan di berita dalam social media. Banyak itu media palsu, itu akan berita palsu, berita yang direka macam-macam. Tapi RTM tak boleh. Berita dia mesti tepat, mesti betul. Beliau juga mencadangkan agar penambahbaikan perlu dilakukan di RTM Miri khususnya studio rakaman atau konti serta keperluan lain seiring dengan teknologi penyiaran yang berkembang pesat. Sementara itu, Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh memberitahu showcase kembara 76 adalah bertujuan memasyarakatkan RTM dan mendekati peminat setia dan pendengar radio RTM. Jelasnya penganjuran showcase yang dijadualkan pada bulan ini yang kebetulan pilihan raya umum ke-15 berlangsung adalah bertepatan dengan peranan RTM dalam mengajak rakyat untuk keluar mengundi. Itu hebatnya RTM apabila kita dapat menjelajah ke seluruh pelosok negeri Sarawak. Itu bezanya RTM Sarawak. Kita ada 5 kawasan yang kita jaga: Isteri Aman, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Kalau orang tanya kenapa banyak sangat, kerana Sarawak ini terlalu besar. Hampir besar seperti Semenanjung, tolak Perlis saja. Showcase kembara 76 seterusnya akan diadakan di Selangau sebelum ke Kuching dan lokasi terakhir di Lubuk Antu.
Kestabilan politik di Sarawak telah membantu Sarawak fokus kepada usaha melindungi rakyatnya, terutama dalam usaha memulihkan ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Awam, Michelle Tiang Ming Ti berkata keadaan ini menyebabkan Kerajaan Sarawak menjadi kerajaan negeri pertama yang berjaya merancang dan mengumumkan pelan pembangunan pasca COVID-19 2030. Because of political stability, we can continue on with the progress. We can make sure Sarawak by year 2030, under the leadership of Sarawak Premier Yang Amat Berhormat Dato' Padigi, Abang Johari Tung Open, to achieve, to make Sarawak a developed and high income state. This is our house. This is our home. Justru itu katanya adalah penting untuk anak Sarawak sendiri memimpin Sarawak kerana hanya anak tempatan mampu menjaga kepentingan Sarawak. Beliau berucap di program Kembara 76 at Sibu. Ujarnya lagi, pandemik COVID-19 juga jelas memaparkan perpaduan rakyat Sarawak apabila bersatu padu dalam mematuhi arahan kerajaan untuk kekal di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan selain menyokong usaha program vaksinasi COVID-19 apabila lebih 90% rakyat Sarawak berjaya diberikan suntikan vaksin COVID-19. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Selasa 15 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas, sehingga berjumpa lagi. Salam keluarga Malaysia. We'll be right back.